dari meniru manusia hingga melakukan perintah tuannya. Namun ternyata beberapa hewan juga memiliki bakat melakukan gerakan seperti akrobat meski tanpa dilatih manusia. Mungkin dorongan adrenalin saat tengah bermain dengan tuannya atau dorongan rasa lapar membuat mereka bisa melakukan aksi-aksi akrobatik layaknya pemain sirkus profesional. Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 aksi lucu hewan seperti akrobat. Aksi selanjutnya dilakukan oleh seekor anjing kecil berwarna coklat yang sedang membuang air kecil sambil berjalan hanya dengan kedua kaki depannya. Lucu bukan? Tampaknya ia cuek saja beraksi seperti itu. Anjing yang juga diberi baju berwarna biru ini menyusuri jalan setapak sambil buang air kecil dan mengangkat kedua kaki belakangnya. Mungkin karena tubuh mungil dan kecilnya lah yang membuat anjing ini bisa berjalan hanya dengan dua kaki. Padahal jarak yang ia tempuh cukup jauh. Setelah selesai buang air kecil, anjing ini pun berjalan kembali dengan normal menggunakan keempat kakinya. Penguin memang merupakan burung yang tak bisa terbang, tetapi ia memiliki kemampuan yang hebat dalam berenang dan melompat. Lihat saja aksi para penguin di kutub ini yang mencoba untuk melompat ke tebing es dari lautan. Beberapa penguin tengah berenang di laut, sedangkan beberapa di antaranya berdiri di atas tebing. Para penguin yang berenang ini pun mencoba untuk melompat ke atas menuju tebing. Meski hanya beberapa penguin yang bisa melakukannya, namun usaha mereka untuk melompat sangat akrobatik. Persis seperti pemain sirkus yang berusaha melompat tinggi dengan menggunakan trampolin. Bedanya, para penguin ini hanya menggunakan air laut sebagai pijakannya. Tingkah pola penguin pun kadang sangat jahil. Lihat saja di video lain di mana ia mengganggu seekor singa laut yang tengah tidur dengan melompat dan berdiri di atas sang singa laut. Singa laut pun terbangun lalu bersuara, tanda bahwa ia merasa terganggu. Sedangkan si penguin yang berhasil menjahilinya hanya berjalan menjauh. Domba di sebuah perkebunan tengah asyik memakan rumput. Namun kesenangan itu tak memuaskan para domba kecil. Mereka pun bermain dan mengganggu satu sama lain. Awalnya para domba kecil ini hanya berlari ke sana kemari dan saling mendorong. Namun aksi mereka akhirnya berujung dengan menaiki tubuh domba dewasa dan melompat ke atas domba lain. Dua domba cilik yang bersenang-senang ini pun saling bergantian melompat dari satu domba dewasa ke domba dewasa lain. Sungguh lucu dan jahil. Seekor tupai tertangkap kamera melakukan aksi akrobat berjalan dengan kedua tangan di depannya. Tupai kecil ini tiba-tiba keluar dari semak-semak dan berusaha mencari makanan. Biasanya ia mencari kacang di sebuah jalan setapak. Ia pun kemudian berjalan dan melangkah cepat dengan menggunakan kedua tangan depannya. Beberapa saat ia berhenti dan terdiam. Kemudian melakukan aksi akrobat ini kembali hingga akhirnya masuk lagi ke dalam semak-semak. Atau yang dikenal dengan paus humpback merupakan salah satu spesies paus dengan kemampuan akrobatik yang sangat baik. Mamalia laut yang memiliki berat hingga 36.000 kg dan panjang 12-16 meter ini sering muncul di permukaan air, melompat-lompat dan menebas air laut dengan ekornya. Hewan yang bisa mengeluarkan suara mirip lagu ini juga memiliki kebiasaan untuk melakukan putaran 360 derajat di udara ketika menangkap makanannya.
Ia menangkap mangsanya dengan cara membuka mulut lebar-lebar, lalu menelan mangsanya beserta air laut. Apabila ia sudah mendapatkan sang mangsa, air yang ia teguk akan dimuntahkan dengan cara diselurkan. Hewan yang banyak mengonsumsi ikan kecil dan plankton ini juga dikenal suka bermain di air dengan cara melompat-lompat dan menebaskan ekornya ke air. Bersenang-senang bermain di atas lempengan besi di sebuah taman, dan aksinya ini membuat mereka seperti pemain akrobat. Awalnya, dua ekor anak kambing tengah berdiri di lempengan besi yang fleksibel tersebut. Kemudian, seekor kambing dewasa berwarna coklat tak mau kalah dan ikut naik. Lempengan tersebut pun bergoyang-goyang, dan akhirnya kedua anak kambing putih turun dan mengalah. Sang kambing coklat pun bermain di atas lempengan tersebut dan sesekali melompat. Kedua anak kambing kembali mencoba menanjak lempengan tersebut secara bergantian. Namun setiap kali lempengan tersebut dinaiki tiga ekor kambing, salah satu pasti terjatuh. Hingga akhirnya mereka bertiga bisa berada dengan stabil di atas lempengan yang bergoyang. Seekor orang utan yang ditemukan oleh satuan penyelamatan hewan melakukan aksi menarik dengan menggunakan sebuah tali. Orang utan yang diketahui bernama Monty ini bergelantungan di sebuah tali dengan menggunakan tangannya dan kemudian bergantian bergantung dengan kakinya. Monty pun mengayun-ayunkan tubuhnya dengan keras di seutas tali tersebut. Ia bahkan bergantungan dengan kedua kaki dan tangannya kemudian berayun-ayun. Ketika tengah asyik beraksi, seekor orangutan lainnya datang mengganggu hingga menarik Monty sampai terjatuh. Pemirsa, itulah 7 aksi lucu hewan seperti berakrobat versi Pandespot.